pasukan PKBM Darat yang diketuai oleh Muhammad Ali Aziz, pembawa bendera Muhammad Afif alias bersama dengan 16 orang ahli pasukan. Pasukan ini di bawah bimbingan Encik Muhammad Gildaus. Yang diketuai oleh saudara Tan Yeo Hong, pembawa bendera Vanessa Vanisco bersama dengan 30 orang ahli pasukan, dan pasukan ini di bawah bimbingan Encik Muhammad Ashraf Ahmad. Menyusul di belakang adalah kontingen Rumah Kuning Tanjung An yang bertemakan Ekstravaganza Rendezvous dengan motto Wow, Kuning Hebat. Kontingen ini diketahui oleh Saudari Ferdini Siren, pembawa bendera Saudari Eni Elizali, pembawa sepandu Saudari Kesuanjuan, dan dianggotai seramai 22 orang ahli. Kontingen ini di bawah bimbingan Tuan Rani Mira, Tuan Salina Arifin, Tuan Ertek Tuan, Tuan Rani Harun, Tuan Kewi Bun, dan Tuan Wong Tocu. Kontingen daripada Rumah Ungu Tan Seng Lep yang bertemakan Roger Pepper dengan motto Ungu Hebat, Ungu Juara. Kontingen ini diketahui oleh Saudara Glendi Kopshop, pembawa bendera Saudara Bung Wekang, pembawa sepandu Saudari Wenilin dan Tan Wengsun. Kontingen ini dianggotai seramai 20 orang ahli di bawah bimbingan Tuan Yo Chin Wei, Tuan Teh Kutan, Tuan Indah Ia, Tuan Aisyah Muda, Tuan Suara Mei dan Encik Abdul Aziz.
Kaila, kontingen daripada Rumah Merah, Hansak, yang bertemakan Ekstravaganza dengan moto membara mengejar juara. Kontingen ini disertai oleh saudara Nur Jilin, pembawa bendera saudara Jason Fahaimi, pembawa spanduk saudari Yakyai dan Diri Kiri. Kontingen ini dianggotai ramai 18 orang ahli di bawah bimbingan Puan Kormoran, Puan Pasarina, Puan Hasrinda dan Cik Zura. Seterusnya ialah kontingen dari Rumah Hijau, Iyulin, yang bertemakan Cantik dan Bagus dengan moto Hijau Degree. Kontingen ini disertai oleh saudara Ali bin Abdul Rahim, pembawa bendera saudara Muhammad Saruhan, pembawa sepanduk saudara saudari Wan Jingyi. Kontingen ini dianggotai teramai 23 orang ahli di bawah bimbingan Tuan Yusita, Cik Fahiza dan Cik Nasuha. Kontingen seterusnya ialah Rumah Siu Yang Yokok, yang bertemakan bekerjasama pemakai dan bersatu padu antara kaum membawa kejayaan dengan moto Biru Baik, Bagus dan Boleh, Blue is the Best. Kontingen ini diketahui oleh saudara Terwiso, pembawa bendera saudara Lai Guju, pembawa spanduk saudara Gensio, dan dianggotai seramai 30 orang ahli di bawah bimbingan Jai Pau. Sesi persembahan dari pelajar Lukas Tan dari Kitatan DF dan pasangannya Tan Jingin. Mereka akan membuat persembahan pada latihan kata yang bertajuk Bumbu.
Thank you. Okay, terima kasih.